hari ini Bang Eros belum pulang, mau nge-gym dulu untuk kebugaran tubuh. Jadi olahraga barang setengah sampai satu jam, habis itu pulang. Ikuti Bang Eros. Apapun kesibukan kita, jangan lupa untuk menyempatkan waktu barang sesaat kita untuk pola olahraga. Jadi setiap hari sempatkan waktu untuk berolahraga sehingga membuat kebugaran dalam tubuh kita. Dengan demikian, hal itu akan memberikan penguatan pada saat kita bekerja. Sosial ini selain kita dituntut bekerja juga bagaimana bisa mengatur kebugaran tubuh. Di sini juga ada lapangan tenis, di mana setiap sorenya para personil yang hobi tenis bisa melaksanakan kegiatan olahraga tenis. Tapi Bang Eros akan gym. Ditutup. Jadi kita nunggu yang bawa kunci. Jadi Bang Eros masih muda, memang suka sekali menyempatkan diri untuk olahraga mengencangkan otot. Gunanya untuk apa? Agar performa kita ketika memakai pakaian dinas juga bagus, dan yang paling penting adalah menjaga kebugaran tubuh. Ya, menjaga kebugaran tubuh, sehingga ketika tubuh kita sehat, maka kita mampu melaksanakan tugas-tugas melayani masyarakat. Dan terutama Bang Eros melayani personil Polda Sulawesi Selatan. Inilah suasana ruangan fitness center ya, yang ada di Polda Sulawesi Selatan. Memang alatnya tidak terlalu banyak, mungkin jauh dari kata lengkap, tapi paling tidak bisa digunakan untuk senantiasa kita menjaga kebugaran tubuh. Nah, di sana ada beberapa alat untuk, tentunya untuk kardio. Di sana ada beberapa alat berat untuk menguatkan tricep, bicep, dan lain-lain. Saya juga nggak ngerti. Yang penting hajar bleh. Ini masih ya. Kalau semua orang nggak berpikir.